Bismillahirrahmanirrahim. Salamun wa rahimahullahu taala wa malaikun. tada'ul jana'a lahu idza yas'a ridan bimaramihi mutaqabbala. Wa malaikun dan para malaikat tada'ul jana'a meletakkan sayapnya lahu untuknya orang yang ngaji cari ilmu. Idza yas'a apabila dia berjalan. Jadi orang yang ngaji jalan ya itu sayap malaikat meletakkannya. Jalan di atas sayap malaikat. Nanti macam-macam penafsirannya itu ya. Ada yang mengatakan jalan di atas sayap malaikat, ada yang mengatakan ya jadi tudungnya, jadi payungnya. Ada yang mengatakan turun malaikat, ada yang mengatakan ridho malaikat. Masya Allah. Ya, semuanya ya kita gabungan semuanya orang yang ngaji itu dia akan jalan di sayap malaikat dia akan dipayungkan dengan sayap malaikat malaikat akan turun menyaksikannya malaikat akan ridho mudah semua melakukannya ya, jadi kalau kita pengen ngaji mudah semua dimudahkan semua Ridon kenapa malaikat sampai begitu Ridon karena Ridok bimaromi dengan yang dituntutnya mutakabala. Ya. Ya, ridho, dengan yang dituntutnya mutakabala diterima diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ngaji Masya Allah luar biasa Dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, cerita dulu saya ngaji. Ya, Masya Allah Waktu itu ngaji ke Rawa Buaya malam-malam ngaji pasaran ya. Malam ya malam bulan Ramadan ya malam bulan Ramadan itu saya lagi berhenti di lampu merah ditabrak oleh mobil KWK itu kalau ukuran ditabrak gimana tuh mati pakai mati ukurannya mati orang ditabrak orang lagi berhenti ditabrak pakai mobil ukurannya mati tapi enggak mati. Ya. Emang mati ketika saya jatuh ke bawah, ya Allah, kalau masih banyak dosa, maafin saya, hidupin panjangin, ya Allah, biar dosanya diampuni. <laughs> saya pengen tobat. <laughs> itu ukurannya mati. Mudah enggak bisa napas itu, lah. jatuh enggak bisa napas. Ya. Allah itu badan enggak ngapa-ngapa di nggak enggak ngapa-ngapa, enggak ada yang terluka, enggak ada. Memang ya ini aja kena stang masuk, masuk. Stang. Tapi enggak ngapa-ngapa. Itu aneh itu. Ditabrak mobil KWK, kita berhenti dia nyelodor aja. Mbak sahabat Betawi nyelodora gitu <laughs> Masya Allah Itu Enggak nggak masuk di akal secara ya. kenapa begitu ini saya malaikat kemudian nggak lama dari itu setelah udah sembuh ya saya ngaji lagi tuh lagi ngaji ngaji itu di rawabuaya ya pas lagi ngaji ada dengar berita ada orang ya motor tukang ojek ditabrak sama motor dari belakang ininya patah pundaknya patah Subhanallah di situ saya sangat bersyukur kepada Allah. Ya, dia ditabrak sama motor aja dari belakang pundaknya patah jatuh ke bawah. Saya ditabrak sama mobil kagak ngapa-ngapa. <gif> Harusnya bukan patah lagi remuk. Kenapa begini? Pertolongan Allah. Malaikat mengamparkan sayapnya, mentudungkan sayapnya turun karena ridho dan senang. Jadi malaikat itu menyertai orang yang ngaji. Kamu ngaji datang, ada yang dari mana ya, kampung ya, Lampung, Bandung, Riau, Jambi, ya, Jawa, ya, dari mana tuh ya? Itu kamu dalam sayap jalan di atas sayap malaikat atau ditudungin sayap malaikat, malaikat turun ridho, malaikat dengerin. Seneng malaikat. Insya Insyaallah insya kita ngaji ya. Datang jalan insyaallah aman insyaallah. Tapi benar-benar ngaji, jangan pas ngaji belok. <laughs> Ada sampingannya. Mau ngaji mampir lu ke tempat yang enggak diridoin pulang aja mampir lu hati-hati yang begini ya yeah. sampok mobil <laughs> jadi udah lurus 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 aja jangan belok-belok ya yeah. kalau pengen bener-bener sekalian jangan belok-belok yeah. ketahuilah nikmatnya akhirat bagi orang yang sudah diberikan kenikmatan dia senang itu akan lebih senang dia dia akan senangnya dia akan melebihi orang yang senang dengan dunia senangnya dia melebihi senang orang yang senang dunia yakni menghendaki ya annal malaikata bahwasanya para malaikat alladzina yang ada fil ardi di bumi ya wa yahtamilul umuma dan muhtamil umum. Boleh begitu kita baca? Wa yuhtamalul umumu dan din, dan dan umum boleh juga begitu. Tadau ya, keumumannya ini muhtamil meletakkan malaikat ajani ataha akan sayap-sayapnya li untuk seseorang idza yas'a a li talabil ilmi apabila dia berjalan untuk menuntut ilmu. Ridhan karena ridha bima yatlubuhu dengan apa yang dia tuntut wa dan dia tuntut dia kejar. Hmm. Ridha ya. Jadi malaikat ridha banget beruntung nih yang rajin-rajin ngaji ya atau di mana saja berada beruntung malaikat suka sama kamu. Hmm. Malaikat suka sama kita kalau begitu. Makanya perbaikin sikapnya, perbuatannya, perkataannya dipantau kita oleh malaikat. Malaikat, malaikat selalu memperhatikan kita. Baikin. Kamu kalau ngelihat ada orang baik sikapnya baik dari atas kamu lihat umpama. Kamu liatin kamu dari atas orang di bawah. Ada orang butuh bantuan, kamu bantuin lalu kamu dalam kesunyian kesendirian kamu ngaji, mutalaah Ya, kamu jaga sikap yang baik. Kamu dari atas uh, orang itu jaga sikap dengan baik. Ya, orang itu suka sedekah. Kita lihatin dari atas dia enggak ngelihat kita. Ya, lalu dia ya, berbuat yang diperintahkan dalam agama. Dia ngaji, dia zikir. Kita ngeliatin dari bawah. Ya. Ada orang mencelak dia, menghina dia. Dia maafin. Kira-kira kita mengomentari dia gimana kira-kira? Subhanallah, itu orang baik banget ya. Begitu gak kira-kira, pasti begitu. Malaikat pun begitu. Apalagi Allah jadi lurusin, biar bener lurus, biar bener. Kita ini dalam pantauan Allah, pantauan malaikat dipantau kita. Dan akan nanti akan ada sidinya nanti ya di akhirat akan diputar. Lihat putarannya. Nah kalau umpama kita benar-benar wah -benar, oh ini pantas nih orang nanti aku naikkan jadi pemimpin ini. Dinaikin terima Allah karena yang naikin siapa Allah ini pantas nih buat ngajar ini pantas punya pesantren nih. Eh ini ini nggak pantas nih yang begini punya ya jangan, gitu. Ini majelis aja jangan yang begini mana, <gitu> jangan ini Ustadz jangan ya jangan. Oh nggak apa-apa nih buat apa antagonis? Wah istidroj Nanti. Jadi Allah lihatin kita, malaikat perhatiin kita. Siapa yang ingin ya Allah berikan jabatan yang mulia, ya muliain sikapnya. Jangan kamu buang-buang waktu kamu. Wa hadzal baitu muktabasun ini bait diambil min kauli dari sabda Nabi SAW alaihi wasallam utnubul ilma walau bisini carilah ilmu sekalipun di negeri Cina. Jadi negeri Cina dari dulu sudah ada. Ya. Dari dulu sudah ada. Ini bukan berarti kita ngaji ke Cina, bukan. Ya. Ini dimanapun tempatnya, sekalipun negeri Cina cari, sekalipun di mana umpama gitunya. Fa inna talabal ilmi ini seperti ini walau bis ini menandakan memang Cina dari dulu sudah <laughs> Sudah tampak dia dari dulu Cina. Kenapa enggak yang lain gitu? <laughs> <laughs> Fa inna talabal ilmi karena sesungguhnya menuntut ilmu faridatun hukumnya wajib ala kulli muslimin atas setiap orang muslim. Wa inal malaikata dan sesungguhnya malaikat itu la tadau anjina atani ta bil ilmi meletakkan malaikat malaikat itu meletakkan sayap-sayap yang untuk penuntut ilmu ridon <impar> mimayat <making up> lubu <English> karena ridho dengan apa yang dia tuntut ya yeah, ridho senang rawahu banu abdil bar an <making> anas <up> radhiyallahu anhu wa qaulul berkata muslim <English> la tando ajni hataha ya tamilu muhtamil ayyakuna haqiqatan bahwa asalnya itu adalah hakikat ini ya benar-benar memang hakikat. Ya kalau hakikat itu benar-benar sayapnya diletakin gitu. Jadi bukan majas. Ya kalau majas berarti mana lain. Ya, kalau hakikat benar-benar sayapnya benar-benar diletakin sayapnya itu hakikat begitu maksudnya. Wa, wa in lam nusyaidu sekalipun kita tidak menyaksikan sayapnya itu malaikat Walaupun kita nggak nyaksikan malaikat tuh sayapnya kita nggak kita nggak lihat. Sekalipun nggak lihat, ya tadi saya udah cerita tentang kisah saya itu ngaji kayak begitu. Itu beneran itu. Masya Allah. Eh, hey, tabasutu dia menghamparkan ajnina akan sayapnya tahta koda, kodami di bawah ya kodamai tolibil ilmi tahta kodamai tolibil ilmi di bawah tumit kaki ya penuntut ilmu dia taruh jadi kita berarti apa berarti kita apa injak sayap malaikat naik motor jalanin sayap malaikat naik mobil jalanin sayap malaikat. naik pesawat Banda pesawat ya Nanti kita jalan di sama juga ya, udara malaikat. <tuh> Masya Allah. Litakuna supaya ada dia itu, litakuna ya supaya ada engkau itu watoan injek kulamam. bukan gitu litakuna supaya adalah sayap malaikat itu wato'an injekkan kunlama masya setiap kali ia jalan injek jadi kamu dari rumah tuh injek sayap malaikat dari Bandung injek malaikat dari Lampung injek sayap malaikat kucuk oh. kucuk kucu, 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 kucu. masya Allah Otakufu ajni atah atau dia lipat sayap-sayapnya anitoyarani daripada terbang. Jadi apa? Enggak terbang. dan dia letakkan sayapnya fi ilmi di majelis ilmu li mba karena untuk menaungi mereka dengannya. Berarti apa? Kalau kita ngaji kayak begini ditaungi oleh malaikat. Jadi berpayungkan sayap malaikat. Wayah tamil dan mau tamil juga ayahku bahwasanya itu adalah majazan majaz. Berarti bukan kata sebenarnya. Anit tawadu daripada tawadu. Jadi malaikat tawadu lito ta ilmi bagi penuntut ilmu. Jadi malaikat itu tawadu dengan penuntut ilmu. kalau saya lebih cenderung kepada yang pertama tadi. Benar-benar asli saya malaikat. Ya, karena saya ngalamin itu. <laughs> ya, ngalamin kalau ukuran mah itu mah mati Mati. Ya, mobil jauh mobil nabrak motor, motor lagi dia bagaimana tuh ukurannya? Ya, enggak lama motor ditabrak sama motor dari belakang ini kan. Ya. Kita disuruh berpikir berarti itu. Masya Allah bahagialah ya kita yang ditakdirkan oleh Allah rajin ngajinya bahagia kita Nik nikmati syukuri ini bagaimana syukurinya rajinin amalkan. Ya au anil maunati atau daripada pertolongan dibantuin ditolongin wa saila fi talabil ilmi dan mudah berjalan kepadanya dalam menuntut ilmu mudah aja Emang kalau mau ngaji itu beratnya itu di mana lagi masih di rumah Ya gitu ya berat jalan jangan jalan jangan jalan jangan Oh di rumah berat ya begitu ya tapi <tuk> kalau udah, ya udah sampai enak udah, enak. Kalau ketemu teman-teman udah enak. Luna. Kenapa? Setannya udah nyerah. Tapi setan belum berhenti belum. Ya nggak apa-apa inti ngaji. Ya. Dengan ngantuk ngantukin kita. Nah itu setan lagi tuh. Setannya belum nyerah. Kenapa? Ya disuruh ngobrol kita sama teman kita, ngobrol. <tuk> Yeah. Jadi setan itu memang ya yeah, enggak pernah berhenti. Yeah. Udah lolos kita, ada lagi caranya. Lolos kita ada lagi caranya. Wal ajni'atu jam'u janain. Ajni'a jamak jamak. Jamak daripada janah. Wa to ini itu bagi ya yang terbang burung ya. Untuk bagi bagi yang terbang ya. Jadi kalau sayap tuh ada eh, eh, kalau sayap itu buat yang terbang. Sampai kapal itu kan ada sayapnya. Kapal ada sayapnya. Di mana-mana kapal ada sayapnya. Apakah sayapnya itu ya di samping atau di atas itu ada sayapnya. Enggak, enggak mm, mm, bisa gitu ya enggak. ya harus ada sayapnya. Tuh atau ada titirannya sayap juga itu ya harus ada itunya kapal kan begitu ada sayapnya atau yang bundar aja tuh ada ininya ya baling balingnya ya, ya. harus begitu ada nggak kapal begitu aja bundar aja hmm, kita belum temuin ya <guluh> pasti ada sayapnya baling balingnya apa di atas di samping kiri kanan Hmm. Itu ciptaan Allah kayak begitu. Nah, jadi sayap itu bagi yang terbang biman yadi lil insani dengan semanzila maksudnya sama dengan tangan bagi manusia. Lakin tapi la yalzam, tidak lazim antakuna ya ajni atul malaikati sayap malaikat ka ajnati thairi seperti sayap burung tadi bilang kayak burung lagi sayap malaikat kayak burung begitu aduh jangan begitu ya wallahu alam bisawab wa naika biman tuwakirul malaikatu ya yeah. uh bahasanya begitu indahnya biman dengan seseorang tuwakirul malaikatu yang mana malaikat memuliakan dia oh uh, indahnya Indahnya tuh si tukang ngaji, dia dimuliakan oleh malaikat. Masya Allah, indahnya si tukang ngaji dimuliakan oleh malaikat. Ya, walaupun orangnya kecil, ya, 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 orangnya enggak enak ngomonginnya gitu ya, tapi dimuliakan oleh malaikat. Tapi kalau ada orang yang kagak ngaji, walaupun ganteng tinggi ya atau cantik wangi mm, menggemaskan tapi enggak ngaji tidak ya tidak ya tidak aduhai ya enggak tapi kalau ngaji masya allah masya allah mm, udah cantik udah ganteng rajin ngaji tapi jarang yang begitu ya Biasanya Memang <laughs> kebanyakan begitu Orang cantik kebanyakan Ganteng kebanyakan ya Enggak semua Lupa diri sedikit sombong Jadi enggak mau ngaji Enggak mau ini Maka Kalau ada orang yang ganteng cantik Rajin ngaji Masya Allah itu luar biasa itu. Subhanallah Padahal orang kaya Tapi dia mau ngaji Subhanallah ya, Luar biasa ya. Susah yang begitu Itu menandakan ketawaduannya wa tad'u la wa tastaghfiru la u. dan malaikat mendoakan untuknya dan malaikat memintakan untuknya masyaallah jadi wa naika aduhai ya indahnya seorang yang dimuliakan oleh malaikat, seorang yang didoakan malaikat, seorang yang dimintakan ampun oleh malaikat. Walau lam ta'lamil malaikatu anna manzilatahu indallah azimatan maka qawwa ma waqartuhu andaikan malaikat enggak tahu bahwa kedudukannya di sisi Allah itu agung besar niscaya malaikat tidak memuliakan dia Karena malaikat tahu itu kedudukannya besar, maka malaikat muliain. Jadi karena malaikat tahu kedudukan orang yang berilmu itu besar, jadi malaikat muliain. Makanya seharusnya kita begitu. Makanya apa? Ada kata-kata apa? La ya'riful alim illal alim. Biasanya kan apa? La ya'riful wali illal wali. Tapi ada juga kata-kata la ya'riful alim ilal alim. Ada orang ngomong begitu ya, ada omongan aja sih ya, tidak mengetahui orang yang alim itu kecuali orang alim. Coba sekarang kita mau lihat, ada orang umum biasa, Pak Haji, memanggil Pak Haji, tapi ada Ustadz Kiai, masya Allah, Kiai Ustadz, manggilnya, dari panggilannya udah beda. Kenapa bisa dia panggil kayak begitu? Ya, orang awam manggil begitu karena enggak tahu. Orang alim manggil kayak begitu karena dia tahu. Jadi benar tuh kata-kata la ya'riful alim ilal alim, la ya'riful al alima ilal alimu. Itu benar. Jadi malaikat memuliakannya karena dia tahu kedudukannya. sampai-sampai Allah yang tinggikan yarfa'illahul ladzina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah yang tinggiin kalau Allah aja tinggiin bagaimana kita makanya saya sering katakan kalau hormat jangan ama guru aja ya ama bukan guru kita juga kalau dia ulama apalagi para habaib ya hormatin wajib hormat sama ulama Apalagi sama guru kita itu lebih ya, punya prioritas lebih. Ya. Kalau ama yang lain satu ama guru dua, ya. harus ada perbedaan, ya. harus ada perbedaan. Kalau ama yang lain begini, kalau ama guru begitu, ya. ada lebihnya, ada perbedaan. Jangan sama, tapi wajib kita hormatin, tapi mestinya ada beda. Kita hormat sama Rasulullah, sama ulama. Beda harus muliaan Rasulullah. Ya, kita agungkan Allah dengan ulama. Ya, beda harus muliaan Allah. Gitu ya. Walau walau lam yakun fi talabil ilmi illa doa ul malaikati karena jadiran jika tidak ada pada menuntut ilmu kecuali hanya doa malaikat aja ya, jika ada pada menuntut ilmu kecuali doa malaikat doang ini pahalanya cuma doa malaikat aja umpama pahalanya cuma itu aja keutamaannya doa malaikat aja karena jadiran adalah itu pantas pantas bi ayyut tanafas bihi ya dengan bahwa dikompetisikan padanya untuk dijadikan kompetisi untuk dijadikan kompetisi cukup cukup ya kalau hadiah kalau andai kata hadiahnya cuma uh, minta ampunan dosa daripada malaikat cuma itu aja itu cukup dijadiin kompetisi apalagi insyaallah apalagi Allah tinggiin langsung orang yang punya ilmu <tuh>, iya apa ada <tuh>, Siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi wakil presiden, siapa yang jadi menteri, aku akan angkat. Enggak ada yang begitu. Paling yang mana, kalau dia adil nanti akan dapat naungan pemimpin yang adil, akan dapat naungan itu. Jadi, itu pun kalau adil, kalau adil, tapi kalau umpama banyak orang yang kritik, banyak orang yang, aduh ya Allah, adil apa kagak, kira-kira. <laughs> Fa inna ahadana maka salah seorang di antara kita yargomu gemar fi da'watin pada satu doa yang ia harapkan barakah tahu akan berkahnya min rajulin salihin daripada seorang laki-laki yang soleh apalagi malaikat yang doain masyaallah fa mazannu biqaumin maka apa fa mazannu biqaumin la ya'sunallahu ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun maka apa sangkaan dengan satu kaum yang mereka itu tidak bermaksiat kepada Allah apa yang Allah perintahkan mereka dan mereka melakukan apa yang mereka diperintahkan. Allah oh, masih ada. Al-Irabu wa malaiku wa malaikun Mubtada'un wa huwa jam'u malakin fa innahu yajma'u ala malaika bila ta'in wa malaikatun bi ta'i kama fil mukhtari wa sulifa bi idkhali tanwin li darurati wa jumlatu tada'u jana'a khobarul mutada'i wa lahu muta'alliqun bi tada'u wa damiru ya'udu ala man fil baiti sabiki bi qat'in nazari anisilati ya wa ila kana lahu kan qawluhu ba'da idza yas'a da'ian li anna suluka fi tariq ta'allumi huwa sa'yu min talabil ilmi karena bahwa suluk dalam mencari ilmu ida adalah berjalan dengan menuntut ilmu jadi suluknya itu kalau pengen cari ya suluk dalam belajar itu ya jalan jalan pergi jalan Kamu enak begini. Saya ngaji ke rawa buaya. Oh bahasa Betawi ngetuk gitu ya. Ngeteng pulang pergi. Ngeteng. Nih rumah dekat. kena motornya enggak ada. Enggak dipakai. <laughs> Saya jalan naik mobil. Ngeteng naik mobil. Jalan kaki dulu. Ntar balon. Ntar balon. Masya Allah, gitu. Jalan kaki. Pernah saya jalan kaki ke dari pesing ke jalan kaki ke sini pesing <laughs> sendiri aja dari pesing dan mogot dan mogot dan jalan kaki aja itu enggak belum punya motor begitu aja dong aja bawaan banyak banget tas ini kitab masya Allah ini enak banget nih kamu enak banget dah masya Allah enaknya luar biasa wajib disyukurin makanya saya gratis ini pesantren kenapa karena saya rasakan susahnya ngaji susah banget saya nggak mau ada orang yang susah kayak saya jadi nggak ngaji lantaran susah. Itu yang membuat saya pengen. Saya nggak mau orang yang susah tapi pengen ngaji lalu nggak bisa ngaji. Saya nggak mau kayak begitu. Ya saya bantuin Insya Allah. Mudah-mudahan ya. pesantren kita terus walaupun saya udah enggak ada terus keturunan saya terus ya murid-murid terus keturunan terus ya gratis terus amin ya Allah wa jawabu idza mahzufun jawab idza dibuang ai fal malaika fal malaiku tadaul ajni lahu ridan maf'uluhu maf'ulun li ajri jadi maka malaikat itu meletakkan sayap-sayapnya sahib bagi Uh, orang nuntut ilmu. Kenapa? Karena ridho. Jadi ridon itu mafuli ajli karena wabi maromi mutalikun biridon. Wa mutakabalan, mutakabalan yang diterima halun. Jadi al min faaliyas dari faaliyas ayas a ala la kauni makbulan indah Allah. Artinya berjalan. Ya, hal keadaannya itu diterima. Ya, di sisi Allah. Wa ta'allumun wallahu alam